tanjakan ini supaya kuat ya. Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di video saya teman-teman. Pada pagi ini kita sampai di Cicebak nih teman-teman, sampai di Cicebak. Ini kebetulan ada satu truk trailer ketenggak bisa naik sampai di atas. Satu trailer di lokasi ini ketenggak di sini teman-teman, dan ini satu truk Noltec diesel berhenti di belakangnya juga. Sementara yang satunya ada di bawah sana teman-teman, juga belum berani jalan karena untuk truk trailer di sini belum bisa bergerak untuk yang di persis di tikungan Cebak ini teman-teman. Kurang tahu kendalanya apa. Mogok di sini teman-teman. Ini jalannya menjadi ini teman-teman, jadi hanya satu yang bisa dilewati teman-teman, karena ini panjang ya untuk trailer ini, pas persis di tengah-tengah lajur untuk truk ini berhentinya teman-teman, sehingga cukup mengganggu ya perjalanan kendaraan baik yang dari atas maupun dari bawah teman-teman. Ini satu kios agak ini ya, agak kesedak dikit karena berhenti persis di belakang trailer yang mogok ini. Mas, sampai driver apa kru? Driver ini? Driver kui? Ya? Belakang itu, yang itu, trailer yang belakang itu kernet. Abot ya mas, jalur sini ya. Jalur ini cukup berat teman-teman. Ini dari kernetnya sudah mengakui memang Cebak ini tikungannya sangat tajam ya, dan hampir membentuk letter U, jalan berkelok, cukup berat untuk lanjut ya. YouTube. Ya nanti YouTube di apa namanya? Burhanuddin KDL YouTube-nya. Kalau Facebook-nya ini Burhanuddin DTT, Facebook, YouTube tak masukkan semua mas. Apa? Burhanuddin KDL. Burhanuddin. Ini teman-teman, kita lanjutkan untuk truk dari bawah ini. Sementara truk besar tertahan ya karena belum terevakuasi. Itu ada satu truk Isuzu Giga teman-teman, satu truk Isuzu Giga dan juga satu trailer berhenti dulu menunggu untuk evakuasi dari kendaraan truk ini teman-teman, karena jalannya tinggal separuh ya. Untuk trailernya itu mogok persis di tengah-tengah teman-teman. Ini posisi trailernya teman-teman. Semoga cepat terevakuasi ya, cepat terevakuasi juga tidak mengganggu jalur ya teman-teman. Jalur ada kembali ini 13245 RPR teman-teman. Ini agak ini ya, jalannya agak sempit. Awas belakang, hati-hati yang di belakang. Goyang kanan, lewat lajur kiri nggak cukup untuk terpanjang ya teman-teman. Nah ini satu truk
anak lanang ini melintasi truk trailer yang ketenggak di tikungan si Cebak ini, teman-teman. Pada pagi ini jalurnya memang di sini ekstrim ya, jadi emang nggak sembarangan tuh kendaraan yang lewat sini. Ini kategorinya trailer apa ki Pak Di? Trailer sing apa? Engkel ki? Engkel nak sing double ki? Double ban dek? Mending. Eh? Sing teranton ini mending. Betul nak sing double ban ngarep double ini kok jenis apa? Double XL ini kok jenis? Kan trailer ono sing bane siji ngarep, ono sing loro. Jadi sing teranton apa? Sing anu to sing gandengane ngarep ki head truck ki. Ke sing loro apa ke jenengane ki? Ora ati. Begini kalau si Cebak ada yang macet, teman-teman, ada yang mogok trailer ini ternyata ketenggak, kehabisan napas, nggak kuat nanjak di tikungan ini, karena di habis tikungan tuh langsung langsung nanjak sangat tinggi, jadi berat ya untuk trailer sendiri, teman-teman. Ini penyebabnya ini, teman-teman, karena kehabisan napas, jadi nggak kuat nanjak. Kalau mesin hidup ya hidup normal ya. Ini solusinya sambil ditarik nanti, teman-teman, sambil ditarik atau harus mundur lagi, kemudian cari ancang-ancang agak kenceng dari bawah, teman-teman, supaya kuat. Karena di sini juga banyak kerikil-kerikil dan pasir ya. Kalau terlalu ke kanan juga rawan terjadi ini, teman-teman, rawan selip ya di sini ya, bisa melorot juga. Ini cerita Pak Sopir tadi, karena terlalu ke kiri ya, kurang kanan ya, sehingga ketenggaknya terlalu berat di titik ini, teman-teman, yang posisi nekrek ini kurang sedikit lasam. Kalau ambil sebelah kiri ini tentunya agak lasam sedikit ya, nggak begitu nekrek untuk tanjakannya, sehingga ini seperti posisi ini kan posisi pas di teklean dari bawahnya, teman-teman, sehingga nggak kuat naik di sini, teman-teman. Yo, kalem. Yo, kalem. Yo, wes ucul. Saya lagi ketahan angin.
harus diulang teman-teman, harus diulang dari bawah untuk di tanjakan ini supaya kuat ya. Megal-megal-megal-megal kelak-kelok kayak cacing teman-teman tuh kepala trailernya teman-teman. Langsung munggah ki. Stop ki, stop. Hampir kehabisan nafas lagi gue loh, semoga kuat. Ayo kuat ya, ayo, ayo, ayo. Joss.